Bunda, bertemu lagi bersama saya Bidan Junita 89. Hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari pasien mengenai amankah suntik KB 1 bulan atau 3 bulan jika disuntikan di lokasi yang sama seperti di bagian bokong kiri atau bokong kanan saja? Jawaban dari saya, lokasi penyuntikan KB dapat dilakukan pada bokong kanan maupun bokong kiri, tidaklah masalah. Jika Bunda ke bidan lalu disuntik bergantian lokasi bokong kanan atau bokong kiri, tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri atau reaksi alergi yang terjadi saat penyuntikan yang dilakukan dalam jarak waktu berdekatan. Pada akseptor KB 3 bulan maupun 1 bulan, relatif aman untuk disuntikan, tidak secara bergantian ya Bunda. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah konten ini ya. Terima kasih.